Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore semuanya. Kali ini saya ada di salah satu perumahan purnawirawan Kopassus Pelita 1, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Di salah satu pembudidaya ikan hias. Kita langsung cek apa aja sih yang ada di lek ya di Bentar Aquarium. Assalamualaikum. Waduh, kita langsung ketemu sama Lek Yadinya nih. Sehat, Lek? Alhamdulillah. Sedang apa, Lek? Lagi casut. Oh, lagi cacing sutra untuk makan ikan hias ya, Lek ya? Mm-hmm. Budidaya sendiri, Lek? Iya. Ada Lek? Berapa empang? Oh. Sombong amat. Mantap, Lek. Lek, mau minta waktunya nih, Lek. Sebentar kita untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang mengenai perkembangan budidaya ikan hias nih yang ada di Kelurahan Tapos, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Itu sudah ada namanya Peace Farm, Lek, ya? Iya, benar. Baru berjalan 8 bulan. Pow. Oh! Anggota dari Peace Farm ini, Lek? 16 orang anggota, diantaranya para peternak budidaya ikan hias ya. Ada ikan cupang, ada ikan gapi juga, Lek, ya? Ada, ya, macam dibagi-bagi sekarang. Oh, dibagi-bagi. Kalau ikan giant, ada yang sering, ada yang amun, ada ikan aduan. Oh, ada juga, semua lengkap ya, Lek, ya? Ya, lengkap lah. Berarti tujuan utamanya ini Peace Farm ini untuk memajukan masyarakat setempat di Kota Depok. Baca. Mau lihat-lihat izin, Lek, indukan-indukannya ataupun workshopnya boleh, Lek? Boleh. Oke, Lek. Ada di tempat salah satu untuk budidaya cacing sutra ya, Lek, ya? Iya, cacing sutra, ada koi. Ikan koi ya, Lek, ya? Iya, benar. Koi mana ini, Lek? Koi pitar. Ini hasil budidaya dari anggota atau pribadi Peace Farm, Lek? Oh, jadi pembudidaya ikan sukatani ya, Lek, ya? Bisa dicek, Lek. Oh, ini cacing sutra, Lek, ya? Sudah panen ini, Lek? Belum panen. Ada kan sumpah oh iya. Ini bisa buka sama kutu air. Sama kutu air. Berapa lama, Lek, sekali panen itu, Lek? Per 10 hari itu cacing sutra siap panen lah, ya. Berarti apakah cacing sutra hasil anak-anak dari Peace Farm maupun Lek Yadi Beta ini bisa menutupi semua pakan ternak-ternak yang ada, Lek? Oh, sekarang alhamdulillah banyak lah, ya. Ini cukup lumayan banyak, guys. Jadi untuk rekan-rekan para-para hobi beta lovers yang ingin membeli cacing sutra, bisa langsung menghubungi ke Lek Yadi Beta Aquarium maupun Peace Farm, pembudidaya ikan sukatani yang ada di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Tepatnya jalan apa, Lek? Jalan Mawar 1, Blok 1, nomor 2. Oke, Lek. Terima kasih banyak, Lek. Ya.